Udah mulai. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosi semua, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di channel YouTube kita, Hanif dan Reni Show, bersama gua Hanif Syabandi dan saya Reni Juliansyah. Ya, kita berdua akan menghibur kalian di channel YouTube kita ini. Jadi buat teman-teman, di sini Hanif udah bawa gitar. Di sini kita bukan mau ngamen. Enggak perlu uang kalian juga. Cuma butuh subscribe dan like dari kalian semua. Akan ada interview, akan ada challenge, terus juga kita akan jalan-jalan sehari-hari kita. Kehidupan sehari-hari kita, kita akan jalan-jalan ke tempat yang menarik. Oh iya, kalau kita berhasil menembus 100.000 subscriber, 5 subscriber kita akan kita undang ke sini, apa ya, untuk makan bareng sama kita pastinya di tempat yang sangat spesial. Sangat spesial tentunya. Pokoknya buruan buat kalian yang pengen ketemu sama gua dan Randy, bro. Kayaknya kalau ngobrol kayak gini nih enaknya gua ngobrol aja ya. Capek juga kayak main gitar nih. Jadi aus kan ini. Jadi pagi puasa pengennya es teh manis nih kayaknya. What? Puasa. Ya. Aduh, buat teman-teman semua nih, semoga masih tetap puasa ya. Kita sini juga puasa, ya enggak? Terus juga jangan lupa situasi sekarang kayak gini, tetap di rumah, pantengin aja YouTube kita berdua. Kalian kalau mau mencari kesibukan, enggak usah keluar-keluar rumah, nontonin aja video-video kita di YouTube pastinya. Betul, men. Buat teman-teman semua yang belum tahu kita siapa, saya ada pemain bola dan saya juga pemain bola pastinya. Kebetulan lagi nganggur nih, bro. Lagi nganggur nih, bro. Pertama temen gue ini lagi cedera pasti. Dan saya karena lagi situasi kita enggak bisa kemana-mana, kita harus social distance di rumah, jadi kita bisa menghibur kalian ya cuma lewat video-video kita. Semoga kalian semua bisa terhibur. Yap, betul banget. Oke, so Randy. Yo. Oke, ini kan pasti ada beberapa orang dan banyak orang yang enggak tahu nih. Kepo-kepo ya. Kepo-kepo. Hmm. Jadi kisahnya Randy ini siapa? Ya enggak. Randy itu cuma anak kecil yang punya mimpi pengen menjadi pemain timnas dulu. Oke. Main di Piala Dunia dulu. Okay. Pengen nonton-nonton pemain Liga Inggris dulu. Bukan jadi artis. Soalnya kenapa ya kok banyak yang manggil Randy Dilan? Itu agak berlebihan sih ya, karena enggak ada mirip-miripnya sih menurut saya. Masa sih kok menurut gua kayaknya ada miripnya. Kayaknya bisa dibuat next Dilan yang keberapa ya enggak? Aduh, Dilan 2021 nih. Oh, jadi ya mimpi lu jadi timnas ya? Ya, dari kecil tuh udah main timnas. Soalnya bokap emang satu keluarga gua emang demen semua main bola. Demen bola semua, gila bola semua. Kayak kita ada kesamaan tuh. Sama kesamaan. Abang gimana? Gua juga sama pengen jadi pemain timnas. Sama gua juga pengen bawa timnas ke Piala Dunia. Ya, semoga aja mimpi kita ini bisa dikabul sama Allah, terus juga kita bisa apa ya, bisa mencapai mimpi kita. Amin. Berdua ini nggak cuma kita berdua, mungkin teman-teman semua sana juga punya mimpi yang sama kayak kita. Kita kerja keras, kita berdoa semoga kita bisa mewujudkannya. Ya, enggak membanggakan negara pastinya kan, bangga negara ya. Situasi kayak gini terus lu puasa juga. Yuk. gimana perasaan lu, bro? Pergerakan lu dibatasi, lu nggak bisa kemana-mana, lu nggak bisa jalan-jalan, lu nggak bisa kegiatan sehari-hari. Iya. Latihan juga terbatas, agak serem sih ya. Gua pas lagi kayak gini, gue harus tetap bolak-balik ke rumah sakit karena harus terapi, bro. Men, lu cedera apa nih? ACL, abis operasi kan, lutut. ACL? Iya, udah 2 bulan lah, jalan 3 bulan. Jadi tetap harus bolak-balik ke rumah sakit. Gila, itu kan rumah sakit tau sendiri lah, gudangnya penyakit, namanya rumah sakit. Terus gimana, bro, akhirnya? Ya, tetap aja, tetap harus pakai masker lah ya, pasti pakai sarung tangan. Tetap ya, kalau abis nyentuh apa-apa langsung cuci tangan pasti. Berarti ada prosedur-prosedur yang harus lu terapin ya selama lu di rumah sakit gitu? Pasti pas sebelum masuk rumah sakit tuh kayak dicek dulu. Itu pasti dicek? Suhu ya. Abis itu ya kayak gitu aja sih. Paling cuma disuruh cuci tangan, gitu-gitu aja. Kalau dari cerita teman-teman gua, CL itu salah satu cedera yang ditakutin sama pemain bola, bro. Karena itu rentan banget ya, pemain bola bakalan kayak ya cederanya nggak jauh dari itu sih pasti. Iya sih, karena kita olahraganya di kaki. Terus juga pasti lutut, gerakan-gerakannya kan. Iya, betul banget, bro. Gila. Itu udah berapa lama? Udah jalan 3 bulan. Ya, itu resiko pemain bola sih ya pastinya ya. Iya. Kalau lu gimana nih? Kalau lagi gini latihan tetap jalan atau gimana, atau berhenti atau bikin kesibukan baru atau gimana? Ya, sebenarnya situasi kayak gini jujur kita kaget ya. Kita gak bisa latihan bareng tim, ya, kita gak bisa bebas kemana-mana. Mungkin lu ada kebutuhan yang harus kemana tapi lu gak bisa. Cuma, jadi gue tetap di rumah aja. Gue gak bisa kemana-mana juga. Yang pasti, gue selalu olahraga. Olahraga kita gak bisa keluar, kita gak bisa mungkin latihan sama tim, latihan bola. Tapi gue bisa jogging sendiri. Tapi olahraga kan gak selalu di luar kan ya? Ya, gue bisa di rumah, ngelakuin di rumah. Buat teman-teman juga tuh, kita bisa latihan di rumah juga. Olahraga di rumah gak harus di luar. Di rumah bisa, kita bisa senam-senam.
bisa kita bisa bikin yoga, ya, terus kita push up dan lain-lain ya enggak. Kayak gitu sih men, karena ya itu kita tahu semua kegiatan olahraga dihentikan, dibatasi. Kita liga sepak bola juga enggak ada. Jadi untuk mengalihkan kesibukan gua iseng karena Randy juga lagi di sini. Ya enggak? Kenapa enggak disatuin aja kan? Karena emang dulu pernah kayak punya rencana gitu kan ya, pengen ya punya. Kita iseng-iseng sampainya sekarang. Yap, kita iseng-iseng juga pengen akhirnya lah kita bikin kan iseng-iseng. Menghibur penonton kan? Yoi. Daripada penonton-penonton keluar rumah, jadi mending nonton video kita. Benar. Jadi jangan lupa di-subscribe yang pasti. Terus juga tetap di rumah juga karena ini itu juga membantu kita juga semua untuk memutus membantu pemerintah memutus virus corona ini ya, biar kalian juga punya kegiatan kalian bisa berlanjut juga, kita juga semua bisa berlanjut, kita bisa menghibur kalian juga lewat sepak bola. Buat kalian semua, kalian pasti udah gak sabar untuk nunggu video gua sama Randy kayak gimana. Pasti bakal menarik banget, semoga bisa terhibur kalian semua. Amin, pantengin terus YouTube kita, Hanif dan Randy Show. Iya, Hanif dan Randy Show, ingat ya, suruh teman-teman suruh search Hanif dan Randy Show untuk. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay. Semoga kalian. Gua Randy Juliansyah dan Hanif Syabandi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu, tos. Oke, ulang ya. Oke, men.